Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om akan membahas sebuah film bergenre thriller psikologi kriminal berjudul Seven yang dirilis pada tahun 1995. Buat Om, film ini mungkin adalah salah satu film terbaik bergenre thriller yang pernah diproduksi karena alurnya tidak terduga. Serta dalam pembuatannya, pihak rumah produksi menggandeng beberapa aktor ternama seperti Abang Brad Pitt, Om Morgan Freeman, Mas Kevin Spacey, serta ada Mbak Gwyneth Paltrow. Singkatnya Seven membungkus cerita tentang dua orang detektif yang harus memutar otak untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai di mana sang pembunuh melakukan aksinya karena terobsesi dengan 7 dosa mematikan atau dikenal juga sebagai Seven Deadly Sins. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Adegan diawali dengan perkenalan kepada seorang detektif senior bernama William, di mana dia akan pensiun dalam satu minggu mendatang. Lalu, saat berada di sebuah TKP pembunuhan, William didatangi oleh seorang detektif muda bernama David Mills yang digadang akan menggantikan dirinya saat nanti pensiun. Scene beralih ke hari Senin, di mana kedua detektif ini mendapatkan tugas pertamanya. Lalu, saat berada di lokasi, para petugas pun tidak banyak memberikan info karena nggak berani menyentuh atau memeriksa keadaan TKP dan menunggu kedatangan sang detektif untuk menganalisanya. Saat masuk ke dalam, terlihat ada seorang pria gendut yang tewas dalam posisi duduk di atas kursi dengan wajah terbenam ke dalam piring yang penuh dengan spageti. Waktu mencari petunjuk, mereka juga menemukan beberapa keanehan seperti banyaknya makanan kaleng yang sudah dibuka serta kaki dan tangan korban dalam posisi terikat oleh kawat. David juga menemukan ember berisi muntahan di bawah meja. Dan William melihat ada bekas luka pada bagian belakang kepala, namun tidak bisa memastikan apa yang menyebabkan luka itu. Mereka pun berasumsi kalau pria ini mati karena keracunan. Tapi untuk penyelidikan lebih lanjut, sang korban dibawa ke ruang otopsi, di mana dokter forensik berkata kalau dia tidak menemukan kandungan racun apapun. Namun terdapat keanehan pada bagian lambung, sebab ukurannya melebar karena kebanyakan makan hingga pecah di dalam. Hal ini membuat heran semua orang, karena bagaimana mungkin ada manusia yang serakus itu hingga merenggut nyawanya sendiri. Namun, bekas luka yang ada di belakang kepala menunjukkan cerita berbeda, sebab dokter berkata kalau itu seperti ujung pistol yang ditekan dengan keras. Jadi dapat diasumsikan kalau pria gendut ini dipaksa untuk makan sampai mati. Adegan beralih ke kantor polisi, di mana mereka membahas kasus tersebut bersama kaptennya. William mempunyai firasat kalau kasus ini terbilang aneh, karena jika hanya ingin membunuh, sang pelaku dapat melakukannya dengan mudah karena jelas-jelas sudah memegang senjata. Tapi menurut pihak forensik, pria gendut ini dipaksa untuk terus makan selama 12 jam hingga meninggal. Dugaan tersebut diperkuat dengan melihat kondisi korban yang terikat, adanya ember berisi muntahan, serta terdapat bekas todongan senjata di belakang kepala. Tapi sang kapten menganggap sebelah mata kejadian ini dan beranggapan kalau ini hanyalah kasus penganiayaan biasa. Namun karena William ingin pensiun dengan tenang, dia tidak ingin ikut menyelidiki lebih lanjut. Tapi sang kapten tetap bersikeras agar William lah yang melanjutkan kasus tersebut. Hari berganti ke Selasa,
dengan David sedang mendatangi suatu gedung untuk menangani kasus lain, yang korbannya adalah seorang pengacara terkenal bernama Ellie Gould, di mana terlihat kalau di ruangan itu ada kata grid yang ditulis dengan darah. Di tempat lain, William pun menerima kabar tentang kematian pengacara itu dari kaptennya, serta ada pula titipan dari dokter forensik berupa serpihan kayu yang ditemukan di dalam perut pria gemuk sebelumnya. Hal ini membuat William kembali mendatangi TKP pria gemuk itu untuk mencari asal serpihan tersebut yang ternyata berasal dari lantai di dekat lemari es. Dia pun mencoba menggeser benda tersebut dan menemukan tulisan gluttony serta selembar kertas berisi potongan puisi. William pun melaporkan penemuannya ini kepada sang kapten serta David dan berpendapat kalau kasus pria gemuk dan pengacara sebelumnya hanyalah awal dari pembunuhan berantai. Hal ini dia asumsikan dari tulisan gluttony dan grit yang sebelumnya ditemukan, di mana ini adalah bagian dari 7 dosa mematikan. Lalu menjelaskan kalau masih ada 5 lainnya, yakni slut, wrath, pride, lust, dan envy. Walaupun William tidak ingin ikut andil dalam kasus ini, namun insting detektif di dalam dirinya berkata lain. Karena itulah dia berkunjung ke Perpustakaan Nasional untuk melakukan riset. Dan setelah mendapatkan beberapa petunjuk, William menaruh hasil risetnya di atas meja kerja David. Hari pun berganti ke Rabu, di mana David akan pindah ke ruangan barunya, yaitu tempat William, sebagai bagian dari masa transisinya. Gak lama, istrinya David menelpon dan mengajak William untuk makan malam bersama. Ajakan itu pun dipenuhi di mana sang istri yang bernama Tracy menyambut kedatangan William dengan hangat dan berniat untuk mengakrabkan sang suami kepada detektif senior tersebut. Usaha Tracy tidak sia-sia karena setelah itu, kedua detektif ini mengulas kasus pembunuhan sang pengacara. Lalu memperlihatkan foto TKP kepada William. Terlihat ada sebuah alat timbangan di mana juga ada potongan daging korban di atasnya. David pun menunjukkan foto kertas yang ditinggalkan oleh pelaku, di mana tulisan pada kertas itu adalah potongan cerita karangan William Shakespeare dari Merchant of Venice. Lalu setelah itu, David berasumsi kalau sang pengacara dipaksa untuk memotong dagingnya sendiri seberat 1 pound jika ingin bebas dari cengkeraman sang pelaku. Setelah itu, David juga memperlihatkan foto dari istri sang pengacara yang tampak ditandai. William pun berasumsi kalau mungkin saja wanita ini mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena itulah malam itu juga, kedua detektif langsung pergi menemuinya. Di mana setelah itu, David memperlihatkan foto hasil olah TKP. Gak lama, wanita ini pun menyadari ada keganjilan pada salah satu foto yang menampilkan lukisan di sana karena dia yakin kalau posisinya terbalik. Sontak hal ini membuat para detektif pergi kembali ke TKP sang pengacara dan langsung memeriksa lukisan tersebut. Namun mereka tidak menemukan apapun. Tapi William pantang menyerah dan memeriksa area dinding di sekitar lukisan itu dipasang. Usahanya pun tidak sia-sia karena tanpa disangka dia menemukan sidik jari yang membentuk tulisan Help Me. Tim ahli forensik pun dipanggil untuk menganalisa dan berkata kalau pola sidik jari ini bukan milik sang korban. Sehingga mereka membawa hasil temuan ini ke kantor pusat untuk diperiksa menggunakan komputer. Hari berganti ke Kamis, dan tim ahli kepolisian berhasil menemukan identitas pemilik sidik jari itu. Dia adalah seorang pria bernama Theodore Allen yang mempunyai sejarah penyakit mental, penyalahgunaan narkoba, serta pernah dipenjara karena kasus percobaan pemerkosaan, di mana saat dia disidang karena kasus itu, yang menjadi pengacara serta membelanya di persidangan adalah Eli Gould yang merupakan korban kasus grit. Sang kapten pun memerintahkan tim SWAT-nya untuk segera mengepung apartemen Allen
Namun di sisi lain, William tampak ragu kalau pria ini adalah pelaku yang mereka cari. Tapi mau tidak mau, untuk mencari kebenarannya, mereka semua harus mendatangi lokasi tersebut. Akhirnya, para tim sampai di depan pintu apartemennya, lalu segera mendobrak masuk, kemudian menyisir area itu hingga sampai ke kamar dan menemukan kalau Ellen sedang tertidur tertutupi selimut. Para polisi menyuruhnya untuk bangun, namun tidak ada respon. Sehingga mereka membuka paksa selimutnya. Tapi setelah itu, mereka pun dikejutkan dengan keadaan Ellen yang sangat mengenaskan, di mana dia diikat di ranjang dengan tangan kiri yang terpotong. Kondisi badannya pun terlihat mulai membusuk seperti zombie, dengan tubuh yang nyaris tinggal tulang berbalut kulit saja, di mana juga ada tulisan slot di dinding kamar tersebut. David pun menemukan kumpulan foto Ellen di dalam kotak. Dalam tiap foto, terlampir pula tanggal pengambilannya. Karena itulah William menduga kalau lelaki ini telah disiksa selama setahun dan terus dipertahankan hidup dengan suntikan narkoba. Kemudian ada seorang polisi yang mencoba memeriksa keadaan Ellen dari dekat. Namun tanpa diduga, tiba-tiba pria ini bergerak dan sontak membuat kaget semua orang di sana. Setelah kejadian itu, kedua detektif ini berbincang di lorong, di mana David terlihat kesal karena merasa kalau sang pelaku sedang mempermainkan mereka. Namun di sela pembicaraan, tiba-tiba ada seorang reporter masuk dan mengambil foto mereka berdua. Hal ini membuat David emosi dan langsung mengusir orang itu keluar. Lalu mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Ellen yang sudah di bawah penanganan medis dengan tujuan mencari petunjuk lain. Namun sang dokter berkata kalau hal ini sangat tidak mungkin dikarenakan kondisi pria tersebut sudah sangat lemah karena telah terpapar zat narkotika dalam jumlah besar sehingga dapat meninggal kapan saja. Apalagi lidahnya juga telah terpotong dan tidak akan mampu berbicara. Hari berganti ke Jumat, di mana Tracy secara diam-diam membuat janji temu dengan William di sebuah restoran. Wanita ini pun bercerita kalau saat ini dirinya tengah hamil, namun tidak ingin memberitahu sang suami karena nggak ingin menambah bebannya. Apalagi dengan sedih dia juga berkata kalau nggak ingin membesarkan anak di kota gila ini. Lalu William memberikan nasihat, jikalau Tracy ingin membesarkan anak itu, dia harus siap untuk memberitahu David. Namun jika tidak yakin, lebih baik menggugurkan kandungan tersebut dan tidak memberitahukan apapun tentang kehamilannya. Kita kembali ke markas polisi. Setelah berbagai kasus yang telah terjadi, William mengambil kesimpulan kalau sang pelaku merupakan orang yang tidak terburu-buru dalam menjalankan aksinya, serta mempunyai wawasan yang sangat luas, apalagi dalam segi literatur tentang dosa pada buku-buku klasik. Karena itulah, dia mengajak David pergi ke perpustakaan untuk membuat daftar buku yang kira-kira mengulas hal tersebut. Lalu bertemu dengan teman William yang bekerja di FBI, kemudian memberikan daftar buku yang sebelumnya. David pun terlihat bingung dengan hal ini. Namun sang detektif senior menjelaskan kalau selama ini pemerintah selalu mengawasi perpustakaan di seluruh tempat dengan tujuan memantau kebiasaan membaca warganya. Jadi jika ada yang sedang mencari info untuk merakit senjata api atau bom, maka orang tersebut akan diawasi gerak-geriknya oleh pihak FBI. Karena itulah William memberikan daftar buku yang membahas tentang Seven Deadly Sins dengan harapan akan memperkecil pencarian mereka. Gak lama teman FBI-nya datang lalu memberikan daftar nama yang diinginkan. Kemudian setelah memeriksa, William pun tertarik dengan salah satu nama di sana, yaitu John Doe, dan memutuskan untuk pergi menemuinya. Kemudian mereka sampai di bangunan apartemen orang itu. Lalu di saat sedang mengetuk pintu kamarnya,
tiba-tiba ada seorang pria yang mendekat dari kejauhan. Dan tanpa disangka, pria asing itu langsung menembak mereka berdua, lalu kabur dari sana. Karena kejadian ini, David makin yakin kalau orang inilah yang selama ini mereka cari, dan langsung bergegas memburunya. Adegan kejar-kejaran pun berlangsung hingga sampai ke sebuah gang, di mana David menduga kalau sang pelaku masih berada di sekitar sana. Lalu saat berjalan di samping truk sampah, tiba-tiba kepalanya dipukul dari atas, hingga dia tersungkur di atas aspal. Dari sini, dirinya yakin kalau akan segera terbunuh, karena sang pelaku langsung menodongkan pistolnya. Namun tanpa alasan yang jelas, pria ini malah pergi dan membiarkan David hidup. Karena kejadian itu, David terlihat kesal dan ingin segera menggeledah apartemen Jonathan. Namun William mencegah karena mereka tidak memiliki surat penggeledahan. Dan jika nekat masuk, Jonathan dapat menuntut balik. Tapi David tidak kehilangan akal. Karena setelah itu, dia membayar seorang gelandangan untuk mengarang cerita. Dan membuat pengakuan bahwa dia melihat orang yang mencurigakan di dalam apartemen itu. Sehingga memanggil sang detektif untuk memeriksanya. Alhasil, karena hal ini, mereka mempunyai alasan untuk menggeledah apartemen John. Lalu saat di dalam, William menemukan beberapa barang di dalam kotak yang berkaitan dengan kasus yang telah terjadi. Seperti kaleng makanan cepat saji dari kasus gluttony, lalu ada buku tentang pasal pidana hukum beserta clipping koran tentang seorang pengacara yang berhasil membebaskan seorang pelaku kejahatan pedofil, di mana ini berasal dari kasus Greed. Serta ada potongan tangan kiri Ellen dari kasus Slot. Dari sini, akhirnya terjawab kenapa dahulu mereka menemukan sidik jari pria itu. Lalu pada kotak terakhir, ada sebuah foto wanita misterius disertai sebuah nota pembelian baju. Bisa dibilang kalau kotak-kotak ini adalah souvenir yang dijadikan piagam oleh John atas pembunuhan yang telah dia lakukan. Kemudian David menemukan sebuah ruangan, di mana itu adalah tempat John mencetak foto koleksi pribadinya. Dan di saat memeriksa isi bak mandi, ia pun terkejut dan langsung memanggil William. Dikarenakan dalam bak tersebut, terdapat foto saat mereka berada di apartemen Ellen. Jadi dapat diasumsikan, kalau reporter yang dahulu memotret mereka adalah John Doe. Akhirnya para tim forensik pun telah sampai di sana untuk membantu mencari petunjuk. Namun mereka tidak menemukan sidik jari apapun. Lalu nggak lama, telepon di sana berbunyi, di mana itu berasal dari John Doe. Pria gila ini pun menelpon hanya untuk mengapresiasi usaha para detektif karena berhasil melacak tempat tinggalnya. Hari berganti ke Sabtu. Berdasarkan nota belanja yang dahulu ditemukan, David dan William mengunjungi sebuah toko pakaian. Di sana, sang pemilik toko bercerita kalau ada seorang pria yang meminta dibuatkan baju dengan desain yang aneh dan baru saja mengambilnya semalam. Lalu memperlihatkan foto baju itu, di mana terlihat kalau ada mata pisau yang terpasang pada bagian selangkangan. Lalu nggak lama, mereka mendapatkan pesan kalau para polisi telah menemukan wanita berambut pirang pada foto sebelumnya. Para detektif ini pun pergi ke sebuah tempat prostitusi. Di depan pintu kamar terlihat ada sebuah tulisan las. Ternyata saat di dalam, sang wanita telah tewas secara mengenaskan di atas ranjang bersama seorang pria yang terikat di atas kursi. Saat dimintai keterangan, pria ini pun menceritakan kronologisnya, di mana dia dipaksa untuk memakai kostum aneh tersebut, lalu bercinta dengan sang wanita, hingga mati karena mengalami pendarahan hebat. Hal ini tentu membuat trauma yang sangat mendalam. Bahkan David dan William pun tampak bingung dengan perkembangan kasus ini. Hari berlanjut ke minggu. Secara tak terduga, John Doe menelpon kantor polisi untuk memberitahu kejahatan terbarunya, di mana kali ini menimpa kepada seorang model cantik.
yang tewas di atas kasur dengan tulisan Pride di dinding. Terlihat kalau kulit wajah korban telah rusak, serta hidungnya juga dipotong. Lalu pada tangan kirinya, sang pelaku merekatkan obat tidur dosis tinggi, dan pada tangan kanan direkatkan sebuah telepon. Sepertinya John Doe memaksa wanita ini untuk melakukan pilihan, yakni jika ingin selamat, dia hanya tinggal menelpon meminta bantuan, namun sudah pasti akan cacat seumur hidup. Karena itulah sang model mengambil pilihan yang lain, yaitu bunuh diri dengan meminum obat tidur dalam jumlah banyak. Scene berganti ke kantor polisi. Tanpa disadari, David dan William diikuti oleh seorang pria. Lalu saat di dalam, orang itu berteriak memanggil mereka. Di mana tanpa diduga, itu adalah John Doe. Para polisi pun langsung menangkap pria ini. Tapi mereka terlihat bingung karena kondisi John yang berlumuran darah. Serta dapat kita lihat kalau dia memotong kulit jarinya sendiri. Karena itulah dahulu, mereka tidak dapat menemukan sidik jari John di apartemennya. Sang psikopat pun langsung diperiksa, lalu meminta haknya untuk didampingi oleh seorang pengacara. Di ruangan lain, William merasa ada sesuatu yang ganjil dan bertanya kenapa pria ini menyerahkan diri. Padahal seharusnya dalam Seven Deadly Sins masih ada kasus Red dan Envy yang saat ini belum terkuak. Dan benar saja, John telah memberitahu pengacaranya bahwa dia menyembunyikan dua korban pembunuhan yang lain, namun bersedia untuk memberitahu lokasi mayatnya. Tapi dengan satu syarat, yakni hanya mau ditemani oleh David dan William, dan harus pergi ke sana hari itu juga di jam 6. Akhirnya mau tidak mau, mereka menuruti permintaan John. Lalu saat di jalan, David dengan santai bertanya kepada John, siapakah korban yang disembunyikan ini? Namun sang psikopat menjawab dengan sinis, dan bilang kalau dia pun juga sudah tidak sabar untuk menunjukkan korban terakhirnya itu. Sang psikopat juga sedikit bercerita tentang tujuannya melakukan semua pembunuhan yang ada, yakni untuk menghukum serta memberi peringatan kepada para manusia yang penuh dengan dosa. Hal ini dia representasikan pada kelima korban yang telah dia bunuh. Seperti pada korban pertama, yaitu pria gendut rakus yang rasa laparnya tidak pernah terpuaskan layaknya binatang. Lalu pada korban kedua, adalah seorang pengacara yang serakah karena kerap membela para kriminal demi uang. Kemudian korban ketiga adalah seorang pengedar narkoba yang merusak kehidupan masyarakat. Korban keempat adalah seorang pelacur yang kerap menularkan penyakit kelamin. Dan yang kelima adalah model wanita yang sangat angkuh karena mementingkan kecantikan wajah dan tubuhnya saja. Setelah beberapa saat, John pun meminta mereka berhenti di sebuah lokasi antah berantah yang memiliki banyak menara sutet. William pun mencoba memeriksa keadaan sekitar. Dan tiba-tiba, ada sebuah mobil yang datang mendekat ke sana. Dia pun menghentikan mobil itu dan meminta sang supir keluar. Ternyata, pria ini hanyalah seorang kurir yang sebelumnya telah diminta oleh John untuk mengantarkan paket ke tempat itu kepada detektif David Mills pada jam 7. William yang penasaran akan isi paket ini pun mulai membukanya dengan perlahan. Namun, setelah melihat isi kotak itu, raut wajahnya langsung pucat sampai terdiam beberapa saat. Sang detektif senior pun dengan tatapan cemas melihat ke arah David dan John, lalu berteriak agar David membuang pistolnya. Namun, karena terlalu jauh, dia tidak dapat mendengar teriakan tersebut. Di tengah kebingungan ini, tiba-tiba John berkata kalau envy atau rasa iri adalah dosa terbesarnya. Dan berkata kalau dia iri dengan kehidupan David yang memiliki istri cantik seperti Tracy. Dan paginya, sebelum menyerahkan diri, dia mampir ke rumah David, lalu membunuh wanita itu serta memotong kepalanya untuk dijadikan souvenir. David pun tidak percaya begitu saja dan langsung bertanya kepada William mengenai isi kotak itu. Namun pria ini hanya bisa terdiam dan berusaha menenangkan situasi.
Tapi John juga menambahkan kalau Tracy juga sempat mohon agar tidak dibunuh karena sedang hamil. Namun sepertinya sampai saat ini David belum mengetahui hal tersebut. Merasa gusar, bingung, marah telah bercampur aduk di dalam diri David. Tapi hal ini memang merupakan rencana besar John untuk memancing murka sang detektif dan menjadikannya sebagai kepingan dosa terakhir, yaitu Red. Namun William mencoba menasehati dan berkata, jika dia sampai membunuh John, maka sang psikopat akan menang. David pun terus-menerus berteriak untuk meluapkan amarah. Dan terlihat kalau dia sudah tidak bisa menahan emosinya. Setelah itu, dengan tatapan penuh dendam, dia menembak John berkali-kali hingga sang psikopat pun tewas di tempat. Hal ini membuat William sangat kecewa. Karena mau tidak mau, saat ini David telah menjadi tersangka pembunuhan, sehingga harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, menurut Om, Seven adalah tontonan serius yang dikemas secara ringan. Karena walaupun banyak scene yang terbilang kejam, namun sang sutradara tidak menyertakan adegan gore. Ending dalam film ini pun dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dalam film crime. Karena begitu dramatis dan menyisakan plot misteri yang membuat kita menerka-nerka. Om juga sangat suka dengan aktingnya Kevin Spacey, karena beliau terlihat sangat total berperan sebagai tokoh antagonis yang dingin dan kejam. Bahkan untuk memperkental unsur misteri film ini, dulu saat promo filmnya, dia meminta agar tidak mencantumkan namanya di opening scene. Hal ini bertujuan untuk menyembunyikan karakter yang dia mainkan, agar para penonton harus menyaksikannya secara langsung. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.